Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sabahal khair ya talamin, kaifa halukum? Insyaallah kulluna fi khairin wa afiyah wassalamu. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita yang berkaitan dengan halatul hadiqah, ya. Halatul hadiqah, suasana atau kondisi di kebun, ya, taman. Ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6. Nah, pekan lalu kita sudah membahas percakapan, ya, dan juga latihan. Dan hari ini kita akan membahas al-qiraah, ya, al-qiraah, watamlinat, dan pembahasan latihan-latihan. Nah, jadi anak-anak Bapak silakan dihafalkan kosakatanya dan disimak materi ini sampai paham agar dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas nanti dengan baik. Adapun review daripada pembelajaran minggu lalu, ada beberapa anak yang masih belum menyelesaikan tugasnya dengan baik, ya, dan ada juga yang sudah mengerjakan tapi hasilnya belum memuaskan. Nah, perlu ada tanda tanya di situ, apa faktor yang membuat itu terjadi, ya. Kalau menurut Bapak mungkin belum menyimak materi sampai tuntas, ya. Jadi kalau materi tidak disimak dengan tuntas, karena di dalam materi itu sudah ada pembahasan soal-soalnya, jadi kalau misalnya anak Bapak tidak memperhatikan, tentu, ya, nilainya juga tidak sebaik yang kita inginkan, yang kita harapkan. Makanya diperhatikan cara penyelesaian tugas dan juga materinya. Nah, untuk yang belum menyelesaikan tugas, ya, harapan Bapak ke depannya agar, ya, menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik, ya. Karena kita terus naik ke atas, ya, terus maju terus materinya, dan diuntungkan untuk saat ini bagian anak Bapak yang belum menyimak materi-materi sebelumnya masih bisa melihatnya dengan membuka kembali materi yang lalu, ya. Jadi ada hikmah di balik pandemik ini, pembelajaran masih bisa diulang, ya, diulang tanpa gurunya mengulang kembali. Tapi anak-anak Bapak bisa melihat dengan jelas dan menyimak sampai tuntas kembali tanpa kurang satu apapun yang Bapak ucapkan di materi-materi sebelumnya. Nah, inilah keuntungan bagi anak-anak Bapak semua, ya. Dan juga bagi Bapak, ya, tidak mengulang-ulang kembali, kecuali jika ada pertanyaan yang mungkin sulit dipahami oleh anak-anak Bapak, nah, itu mungkin Bapak akan mereview kembali materinya. Tapi jika tidak ada pertanyaan, ya, tentu tidak Bapak ulang, ya. Harapan Bapak ini bermanfaat, dan dengan hikmah di pandemi ini, pembelajarannya terus continue sampai kapan, ya, selama-lamanya, ya, karena materi ini tidak akan putus selama masih ada YouTube. Oke, anak-anak Bapak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sebelum memasuki materi qiraah, alangkah baiknya kita membahas ini, ya. Di sini yang ada bukunya bagian anak Bapak bisa melihat di halaman 99, ya, Asmaul Husna, ya. Nah, di halaman 99, anak-anak Bapak di sini disajikan mari bernyanyi dengan nada lagu lingkaran kecil lingkaran besar, ya. Dibaca dari kanan, ya, dari sini. Nah, bahasa Arab dari kanan, ya. Nah, masih ingat, ya, nyanyi lingkaran kecil? Coba diingat-ingat. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, ini seperti menggambar, ya. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Dikasih pisang, enggak mau makan. Enam, berliku-liku. Enam, terus dikasih siku. Nah, jadilah gambar orang, ya, gitu, ya. Nah, anak-anak Bapak, itu kira-kira dulu itu nyanyi Bapak waktu kecil, ya. Nah, diajarin
sama guru seperti itu juga buat gambar. Jadi lingkaran kecil itu mata, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar gitu. Dikasih pisang, dikasih pisang, enggak mau makan, mulutnya dilebarin. 6 6 liku liku, 6 6 dikasih siku, jadilah panda. Baik, coba kita mulai dari pembukaannya. Mari belajar bahasa Arab bersama-sama, bersama-sama menjadi pintar. Ayo, ayo bersama-sama. Ayo, ayo kita belajar. Nah, bisa ya? Ini tambah-tambahan aja. Baik, bisa anak-anak bapak? Coba kita tes ya. Sekali lagi yuk, bersama-sama yang keras. Mari belajar bahasa Arab bersama-sama, bersama-sama menjadi pintar. Ayo, ayo bersama-sama. Ayo, ayo kita belajar. Oke, sekarang masukkan ke sini. Ini kata tunjuk ya, zalika artinya itu, tilka itu ya. Zalika untuk muzakarnya, untuk menunjuk benda yang tidak ada tata marbutoh. Tilka untuk menunjuk benda yang ada tata marbutoh. Ini contohnya nanti ada ya. Zalika tilka, zalika tilka, zalika yasmin, zalika tilka, zalika tilka, wa tilka wardah, zalika, zalika yang tidak ada ta, tilka, tilka untuk yang ada ta. Ya, bisa kan? Coba lagi ulangin. Zalika tilka, zalika tilka, zalika yasmin, zalika tilka, zalika tilka, wa tilka wardah, zalika, zalika yang tidak ada ta, tilka, tilka untuk yang ada ta. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kata zalika itu menunjukkan benda yang tidak ada tata marbutohnya. Contoh zalika yasmin. Nah, gitu. Kalau yang tilkanya yang ada tata marbutoh nih, contohnya tilka wardah tun yang ada tata marbutoh. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan salah menggunakan kata tun. Sekarang kita ganti dengan hazihi. Coba haza, haza hazihi. Zalika tilka haza hazihi. Haza hazihi. Hadza yasmin, hadza hazihi, hadza hazihi, wa hazihi warda, hadza, hadza yang tidak ada ta, hazihi, hazihi untuk yang ada ta. Nah, bisa ya? Jadi kalau mau pakai hadza juga boleh, hadza hazihi. Ini artinya hadza hazihi ya. Oke, bareng-bareng sekali lagi bersama-sama baru kita masuk materinya. Mari belajar bahasa Arab bersama-sama, bersama-sama menjadi pintar. Ayo, ayo bersama-sama. Ayo, ayo kita belajar. Masuk. Zalika tilka, zalika yasmin, zalika tilka, wa tilka warda, zalika, zalika yang tidak ada ta, tilka, tilka untuk yang ada ta. Iya, selesai. Baik, itu ya nak ya, diingat. Jadi kezalika dan tilka. Baik, itu semua adalah kata tun, tunjuk ismul isyarah namanya. Jangan salah menggunakannya ya. Baik, kita masuk al-qiro'ah. Nah, inilah materi kita, al-qiro'ah, teks bacaan. Nah,
Perhatikan anak-anak bapak semua dalam melafalkan setiap kata yang ada dalam teks ini, dan juga nanti ada pembahasan maknanya, memahami maknanya. Jadi untuk pertama sekali perhatikan panjang pendek yang bapak bacakan dan perhatikan huruf dan tulisannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qira'atu. Jadi kalau kayak gini ada alif lam, enggak ada baris A, tapi dibacanya pakai al ya. Al-qira'atu. Al-qira'atu. Undur ila hadhihi halatil hadiqati. Undur ila hadhihi halatil hadiqati. Halatil hadiqati. Ya, perhatikan. Fi masuk alif lam ya, fil. Jadi fil hadiqati azharun wa asjarun. Fil hadiqati azharun wa asjarun. Hadihi yasminu wa hadihi wardatun. Maaf, ini bukan wirdatun ya, wardatun. Bapak perbaikan dulu barisnya. Wahazihi wardatun. Zalika burtuqalun. Zalika burtuqalun. Watilka syajaratul burtuqali. Watilka syajaratul burtuqali. Perhatikan. Sekali lagi bapak baca. Undur ila hadihi halatil hadiqati. Fil hadiqati azharun wa asjarun. Hadihi yasminu wa hadihi wardatun. Zalika burtuqalun wa tilka syajaratul burtuqali. Ya, jelas ya. Bapak artikan langsung. Perhatikan. Al-qira'ah artinya bacaan atau teks. Undur, lihatlah. Lihatlah. Ila, itu huruf jer, kata penghubung ke ya, atau kepada. Lihatlah ke hadihi ini, halatil hadiqah, suasana taman ya. Halah itu keadaan atau suasana. Jadi lihatlah ke ini suasana taman. Maksudnya lihatlah ke suasana lah taman ini ya. Fil hadiqati, di taman ada azharun wa asjarun, ada bunga-bunga dan pohon-pohon. Jadi azharun ini jamak dari zahratun. Zahratun bunga, azharun bunga-bunga. Syajaratun pohon, asjarun pohon-pohon. Nah, jadi kalau yang kayak gini azharun wa asjarun tuh pakai kata tunjuknya pakai muannas ya, pakai tilka atau pakai hazihi. Karena dia bentuknya banyak jamak. Jadi menerjemahkannya, fil hadiqati, di taman ada bunga-bunga dan pohon-pohon. Nah, gitu ya. Hadihi yasminu. Hadihi yasminu. Ini bunga yasmin. Nah, ini salah, bukan hazi tapi haza. Maaf. Bapak enggak perhatikan tadi. Ini haza ya, bukan hazihi. Haza. Oke. Okay. Hadha yasminu, ini bunga melati. Wa hadhihi wardatun, dan ini bunga mawar ya. Hadha yasmin wa hadhihi wardatun. Zalika burtuqalun, itu buah jeruk. Wa tilka syajaratul burtuqali, dan itu pohon jeruk. Nah, ini kenapa pakai zalika? Karena burtuqalun tidak ada ta. Kemudian kenapa ini pakai tilka? Karena yang ditunjuk syajaratu, ada ta tamar bu buto. Jadi watilka syajaratul burtuqali ya. Dan itu pohon jeruk. Oke, lanjut. Unduri. Nah, ini perintah untuk perempuan ya. Kalau undur untuk laki-laki. Undur, lihatlah wahai Ahmad misalnya. Undur ya Ahmad. Kalau ini unduri, lihatlah. Wow. Ya Maimunah misalnya ya. Jadi unzuri untuk perempuan. Jadi unzuri, lihatlah, sama ya. Unzuri dzalika mauzun wa tilka syajaratul mauzi. Unzuri dzalika mauzun wa tilka syajaratul mauzi.
Mahaza hadza surur hadiqati wa mahadihi hadhihi zahratus syamsi madzalika dzalika manja wa matilka tilka birkatun. Nah, jadi ini perhatikan, Bapak terjemahkan. Unzuri, lihatlah. Zalika mauzun, itu adalah pisang. Pakai zalika. Kenapa pakai zalika? Karena mauzun tidak ada tatamar butoh. Watilka syajaratul mauzi, dan itu pohon pisang. Nah, yang pisangnya pakai zalika, kalau pohonnya pakai tilka. Kenapa? Karena syajaratul ada tatamar butohnya. Ingat ya. Unzuri zalika mauzun watilka syajaratul burtukali. Watilka syajaratul mauzi, maaf. Mazhaza, mahaza, apa ini? Jadi kata ma ini bertanya, pertanyaan untuk benda ya. Mahaza, apa ini? Berarti yang tanya benda. Hadza surul hadiqati, ini pagar taman. Jadi kenapa pakai haza? Karena yang ditanya sur, yang tunjuk surun. Surun tidak ada tatamar buto. Hadza surul hadiqati, ini pagar taman. Wa mahadihi, dan apa ini? Hadhihi zahratus syamsi, ini bunga matahari. Nah, bunga matahari kok enggak ada sini? Bunga mataharinya di sini. Nah, ini di atas ya, kelewat dia, salah masuk. Nah, jadi hadhihi, kenapa pakai hadhihi? Karena zahra itu ada tatamar buto ya. Mazalika, apa itu? Zalika manja, itu mangga ya. Ada enggak di sini mangganya? Mana mangganya nih, gak nampak ya. Wama tilka, dan apa itu? Tilka birkatun, itu adalah kolam. Nah, tilka pakai tilka karena birkatun ada tatamar buto. Jelas ya. Sekali lagi Bapak ulang. Unduri zalika mauzun watilka syajaratul mauzi, lihatlah itu pisang dan itu pohon pisang. Mahaza, apa ini? Hadza surul hadiqati, ini pagar taman. Wa mahazihi, dan apa ini? Hadhihi zahratus syamsi, ini bunga matahari. Madzalika, apa itu? Zalika manja, itu adalah mangga. Wa matilka, dan apa itu? Tilka birkatun, itu kolam ya. Jelas enak ya. Nah, diulang-ulang dari atas sampai bawah. Ini ada di buku kamu halaman 101 ya, jadi silahkan diulang-ulang. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada pembahasan latihan, sengaja Bapak masukkan supaya nanti ketika anak-anak Bapak menjawab latihan-latihan yang Bapak berikan itu mudah, karena sudah Bapak bahas ya. Itu bagi yang memperhatikan, kalau tidak ya Allah alam bisawaf ya. Baik, At-Tamrinat, ini latihan halaman 100 ya, bisa Bapak, anak-anak Bapak lihat. Nah, nanti bisa sambil isi-isi sendiri. Di sini kerjakan seperti contoh. Misal, misalun artinya contoh ya. Mauzun sama dengan mahaza ya. Jadi di mauzun dibuat kalimatnya ini, mahaza hadza mauzun. Misalnya syajaratun, mahazihi hazihi syajaratun. Nah, gitu ya. Jadi kata tunjuknya haza dan hazihi. Haza atau hazihi. Jadi dilihat yang pakai tatamar butoh atau tidak ya. Jadi kalau mauzun kan tidak pakai tatamar butoh. Nah, pertanyaannya berarti pakai mahaza. Mahaza, apa ini? Hadza mauzun. Nah, syajaratun ada tatamar butoh, berarti pakai hazihi. Mahazihi hadhi syajaratun. Nah, gampang kan? Oke, kita lihat nomor 1, burtukolun. Burtukolun berarti kita gunakan pakai haza ya. Jadi mahaza tulis seperti ini, mahaza haza burtukolun. Nih tulis haza, mauzunnya diganti jadi burtukolun. Ditulis sini ya. Boleh ditulis untuk kamu anak-anak Bapak semua mudah nanti ya. Ini latihan mandiri ya. Nanti latihan yang harus yang Bapak nilai ada di Google Classroom. Nah, burtukolun. Jadi mahaza haza burtukolun. Jadi tulis seperti ini. Mahaza tanda tanya, haza burtukolun. Nah, sekarang zahratun. Berarti kalau zahratun ada tatamar butoh, berarti pakai hazi, hazihi. Jadi mahazihi hadhihi zahratun, gitu ya. Gampang kan?
narojilu, narojilu tidak ada tata marbuto, berarti pakai ha, haza. Jadi tulis lagi, mahaza, haza, narojilu, ini buah kelapa. Birkatun, ada tata marbuto, berarti pakai hazihi, mahazihi, hazihi, birkatun. Hadikotun, mahazihi, hazihi, hadikotun. Gitu ya, mudah kan? Nah, contoh yang kedua, pakai zalika dan tilka atau tilka. Sama, kalau ada tata marbutoh, kalau tidak ada tata marbutohnya, pakai zalika. Kalau ada tata marbutoh, pakai tilka. Contohnya, burtukolun. Ma zalika, zalika burtukolun. Kenapa pakai zalika? Karena burtukolun tidak ada tata marbutoh. Sekarang yang ada tata marbutohnya, ma tilka, pakai tilka. Kalau yang geras mahazi, kalau yang ini ma tilka. Arti zalika dan tilka itu artinya adalah itu, ya, menunjuk itu jauh, ya. Kalau haza dan hazi artinya ini. Apa itu? Tilka zahratun, itu adalah bunga. Nah, sekarang kita lihat Yasmin. Jadi mazalika, yang ini ya, zalika Yasmin. Wardatun, matilka, tilka wardatun. Mauzun, mazalika, zalika mauzun. Birkatun, matilka, tilka, birkatun. Matilka, tilka, hadikotun. Nah, gampang kan? Gampang, kalau sudah mendengarkan pasti mudah semuanya, ya. Oke, sekarang kita lihat latihan berikutnya. Nah, ini latihan yang ada di buku kamu, halaman 102, ya nak ya. Tulislah kembali bacaan di bawah ini dan gantilah gambar dengan bahasa Arab yang sesuai. Jadi ditulis sampai dari sini. Undur ila hadihi. Ini apa ini? Ya. Ya. Jadi di sini cocoknya apa? Gambar apa itu? Nah, yang sudah kita pelajari itu taman, ya. Apa taman? Hadi, hadikotun. Jadi undur ila hadhihi hadiqatin, ya. Undur ila hadhil hadiqati, boleh ya, pakai alif lam. Undur ila hadhil hadiqati, lihatlah ke taman ini. Fil hadiqati zahratun. Nah, berarti ini diganti ya, gambarnya diganti bahasa Arab. Jadi fil hadiqati zahratun. Atau ini azharun, ya, boleh. Fil hadiqati azharun, bunga-bunga. Wa asjarun, dan pohon-pohon. Ini pohonnya cuma satu, kalau satu zahratun, ya, bolehlah kita buat anggap banyak. Tapi kalau satu zahratun, ini bunganya banyak, azharun. Pohonnya satu zahratun, kalau banyak azharun. Jadi fil hadiqati, kita buat yang banyak aja seperti teks, ya. Fil hadiqati azharun wa asjarun, ya. Fil hadiqati azharun wa asjarun. Hadha Yasmin. Ini bunga melati. Hadha Yasmin wa hadihi wardatun. Dalika surun. Wa tilka syajaratul burtukoli. Wa tilka syajaratul burtukoli. Gitu ya. Jadi gambarnya diganti dengan bahasa Arab. Jadi harus tahu terjemahannya di bahasa Arabnya apa. Taman tadi hadikotun, ya, jadi al hadikoti. Undur dalika misbahun. Nah, ini lampu misbahun. Watilka nafuratun, ya, air mancur. Nafuratun. Maza hadza kursiyun. Mazalika dalika misbahun. Wa matilka tilka birkatun. Nah, mudah kan? Jadi anak-anak bapak diulang-ulang seperti itu. Jadi undur, lihatlah itu lampu, zalika misbahun. Jadi gambarnya diganti bahasa Arab. Watilka ya, watilka nafuratun. Wa hadza ma hadza, hadza kursiyun. Ma zalika, zalika misbahun. Wa ma tilka, tilka birkatun. Mudah insyaallah. Nah, jadi untuk halaman 103 sampai 104 itu anak-anak bapak diperintahkan untuk tulislah kembali mufradat di bawah ini. Jadi ditulis ya minimal 3 lah ya. Hadikotun ditulis lagi, hadikotun, hadikotun, ya kalau bisa sampai 5 ya. Supaya lancar dan tulisannya ingat, hafal.
itu 103 sampai 104 silahkan ditulis di buku paketnya. Ini tidak dikumpul ya, hanya tugas mandiri anak-anak bapak untuk berlatih ya. Yang dikumpul nilainya nanti yang bapak sediakan di classroom. Mungkin itu saja yang dapat bapak sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi kembali. Oke, kita lihat ke atas ya. Oke, 1, 2, 3. Wahid, Isnin, Selasa. Lingkaran kecil gitu ya, ulangi. Mari belajar bahasa Arab bersama-sama, bersama-sama menjadi pintar. Ayo, ayo bersama-sama. Ayo, ayo kita belajar. Let's go. Zalika tilka wa tilka warda. Zalika yang tidak ada ta. Tilka untuk yang ada ta. Iya, itu saja yang dapat bapak sampaikan. Ya, ini materi yang sudah kita bahas hari ini. Syukran ala hitimamikum. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.